Ini cheesecake. Ini bawang putih sudah saya potong, kemudian ini bawang merah. Ceritanya ini saya mau masak nasi goreng. Tomat, Assalamualaikum. Hai everyone, selamat datang kembali di channel saya. Ketemu lagi dengan saya Tiang, teman. Gimana kabarnya? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat, rezeki melimpah, dan semoga selalu dalam kebaikan. Amin Allahumma amin. Mari kita makan bersama. Jom jemput makan. Ding ding ding. Bismillah. Telur ceplok, saya tidak suka yang terlalu matang, jadi tengahnya harus seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nek. Ah. Nah, mentah kayak gini, that is my favorite. Ini kesukaan saya banget. Jadi telurnya mentah kayak gini. Nah, ini baru mantap, baru enak. Dan kalau pinggirannya kering-kering saya juga tidak terlalu suka. Tidak suka, bukan tidak terlalu, memang tidak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Jam, kamu dulu. Udah dulu, bismillah. Jemput makan, mari makan, silahkan. Rasanya mantap. Alhamdulillah. Kalian boleh coba. Resep yang sama. Bukan resep ya. Ini nasi goreng yang sangat simple sekali, sederhana, tapi insya Allah nikmat. Kalian boleh coba. Yang nasinya ini kan, bawang merahnya saya taruhnya di belakangan ya, paling belakang gitu. Kenapa seperti itu? Saya ingin Anda dapat rasa segernya bawang. Jadi, kalau bawang merahnya agak sedikit mentah-mentah gitu, nasi gorengnya yang kita makan ini nantinya nggak enak. Kalau nggak ada biskuit, kalian boleh pakai pentol. Kalau nggak ada pentol, kalian boleh skip. Pakai telur juga nggak apa-apa. Masya Allah, nikmat banget, alhamdulillah, enak banget. Jadi pas tomat masuk itu gorengnya nggak boleh terlalu lama, jadi tomatnya masih seger kayak gini nih. Nah, masih seger seperti ini nih, kelihatan kan? Terus bawang merahnya juga jangan direceng terlalu tipis, direceng gede-gede kayak gini. Terus dimasukin
aduk rata, matikan api, matikan kompornya. Jadi saat bawang merah dimakan, dia ada bunyinya kris-kris, enak sekali. Bawang merah kalau sedikit alum gitu ya, dia punya rasa manis, manis-manis seger, enak. Yakin? Good. Wait, berapa kali saya ngomong yakin? Serius enak. Nasi goreng tadi adalah menu makan malam saya hari ini. Dan kalau kalian pengen nyoba, silahkan. Caranya seperti itu, mudah, simple. Untuk ukuran garam, kalian boleh mengira-ngira sendiri. Dan saya mau continue makan. Ketemu lagi dengan saya, Tiang, teman. On the next video. Bye, everyone. Assalamualaikum.